Kamu boleh-boleh saja merasa terpenjara di ruang pernikahanmu. Tapi jangan lupa, dalam rumah tangga itu ada nilai hormat. Nggak melulu cinta. Kamu sendiri kemana aja, Tan? Seharian aku telepon nggak ada yang diangkat. Kamu itu yang kemana? Aku telepon nggak diangkat, WA nggak dibales. Iya, sorry. Bukan itu maksud aku. Ya supaya kalian lebih privat aja pestanya. Lagian percuma ada aku. Ini hal yang paling aku benci dari kamu. Kamu selalu ngerasa benar sama hal yang kamu nggak ketahui. Dan kamu bisa cuma marah, marah, marah. Padahal kamu sudah memarahi diri kamu sendiri. Ini, barang-barang haram ini yang kamu baga-bagain. Iya! Gak tau malu kamu! Seandainya aku mau berhijab, itu bukan karena Umi. Bukan karena siapapun. Aku mau berhijab dari hati aku karena aku nggak mau jadi palsu. Inti dari permasalahan kalian itu karena kalian tidak bisa menghargai perbedaan. Kamu mau kemana? Ini rumahmu. Kenapa kamu meninggalkan istrimu? Aku harusnya bisa jadi istri yang lebih sabar mendampingi dia, Ce. Yang ada aja dirawat, jangan dibikin ruwet.